Jadi di Padang Arafah ini biasanya ya kalau pas bulan Dzulhijjah tepat tanggal 9 digunakan wukuf Jabal Rahmain ya. Ini adalah gunung di mana dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa, hingga ini Jabal Rahmah dijuluki Gunung Kasih Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di siang hari ini saya sedang berada di Padang Arafah ya. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali jemaah umroh dari Indonesia, dari Pakistan, dari India, dan dari berbagai negara lainnya yang menziarahi. Dan sekarang ini keadaannya sangat cerah ya, banyak sekali orang berdagang, jengkeran, ada juga ruko. Oke guys, jadi di Padang Arafah ini biasanya ya kalau pas bulan Dzulhijjah tepat tanggal 9 digunakan wukuf untuk jemaah haji ya. Jadi ini di hari-hari biasa ternyata ramai sekali. Banyak sekali orang yang jualan di sini ya, dan saya juga baru tahu ini teman-teman. Sedikit saya menceritakan tentang Jabal Rahmain ya. Ini adalah gunung di mana dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa, hingga ini Jabal Rahmah dijuluki Gunung Kasih Sayang. Insyaallah ini ada mainan anak-anak ya. Ini ada top anak-anak juga. Ini ada kerudung. Banyak juga oleh-oleh seperti apa namanya, celak ya namanya. Apa ini, topi ya, kamera mainan, semuanya ada. Mau surban, mau minyak wangi ya, ada sejadah juga ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya, ini juga ada jam tangan ya, buat oleh-oleh keluarga yang di Indonesia ya. Please,